Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter dan bidan sebagai lini terdepan pelayanan masyarakat, maka kami menyelenggarakan seminar medis dengan judul lebih dalam dengan CA cervix dan infeksi HPV sebagai penyebabnya. Sekaligus di acara ini adalah soft launching pelayanan deteksi dini kanker cervix dengan pengecekan HPV DNA. Acara ini saya rasa memang amat bagus dan juga amat memberi manfaat bagi ramai, kerana bagi kami deteksi awal adalah penting. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan perkenannya dapat kita bertemu pada pagi ini. Dan saya kira program pada pagi ini ataupun pada hari ini merupakan satu program yang sangat baik untuk semua yang hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu saja pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Malaysia dan juga FNDC yang sudah cukup lama berkongsi perubahan Malaysia dengan Muhammadiyah. Materi yang pertama tentang kanker serviks dan HPV akan disampaikan oleh dokter. Kita harus yang lebih direct dalam hal ini seperti pap smear ataupun kita melakukan HPV test DNA. I try to speak slowly, but I get excited very easy, then I will start to talk fast again. So just raise up your hand if you not understand what I mean, okay? Ya, seberapa masuknya ya tiap orang beda-beda ya, walaupun harapannya ini sudah sampai servi. Okay, hello everyone. I am Wayne from Hong Kong. Please do have HPV screening in Islam Jakarta Hospital. Prevent is better than cure.